Memulai berwirausaha dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan adalah sangat penting bagi kita yang tidak memiliki skill ataupun pengalaman. Nah, kali ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten Pasuruan yang bekerjasama dengan CV Trisat Semikal Surabaya mengadakan pelatihan dengan tema Ketaboga selama 2 hari di Desa Pacar Keling, Kecamatan Pejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat ini kami berada di Desa Pacar Keling di Kecamatan Kejayan, Pasuruan. Hari ini kami melatih keterampilan ibu-ibu yang ada di Desa Pacar Keling untuk membuat aneka kue kering. Yang kami ajarkan adalah nastar, sagu keju atau sagu pandan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan ibu-ibu dengan harapan supaya nanti ibu-ibu bisa berwirausaha menjadi pengusaha kue kering dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga. Pelatihan selama 2 hari di Desa Pacar Keling ini, para peserta diajarkan berbagai macam aneka kue seperti lidah kucing, sagu pandan kelapa kukis, kastengel, nastar, kue mangkok ubi, brownies black forest, dan terang bulan mini. Sebelum praktek pembuatan dimulai, para peserta dijelaskan tentang teori cara pembuatannya oleh instruktur dari Tristar Chemical. Setelah materi dan teori dijelaskan, para peserta diajarkan cara pembuatannya mulai dari step by step oleh instruktur dari Tristar Chemical. Peserta diajarkan mulai dari awal cara membuat hingga sampai hasil jadi. Antusias para peserta dalam mengikuti pelatihan selama 2 hari ini begitu serius, karena berharap nantinya para peserta bisa mengembangkan sendiri di rumah maupun di kelompoknya masing-masing. Pelatihan selama 2 hari dengan tema Ketaboga yang diadakan oleh PNPM Mandiri Pedesaan dan Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten Pasuruan ini berharap para ibu-ibu khususnya di Desa Pacar Keling ini nantinya dapat berwirausaha sendiri agar dapat menambah pendapatan atau income bagi kelompok maupun keluarganya masing-masing. Pelatihan masing-masing peserta juga dibagikan peralatan oleh PNPM Mandiri Pedesaan dan Tim Pengelola Kegiatan agar para ibu-ibu dapat mengembangkan usahanya baik di kelompok maupun di keluarganya masing-masing. Nah, demikian pelatihan dengan tema Ketaboga di Desa Pacar Keling yang diajarkan oleh instruktur dari Tristar Chemical. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Bagi Anda yang ingin mengikuti kursus pelatihan berbagai macam minuman dan makanan, silahkan datang langsung di Tristar Chemical, Jalan Raya Rungkut Mapan Utara, CA nomor 24, Surabaya. Nomor telepon 031-870-8071 dan 031-879-4765 atau kunjungi di www.kursustristar.com.